Hi children and welcome to another video of hair. Banyak manusia suruh saya buat video pasal rambut lagi. Okay, so saya akan buat video pasal rambut lagi. Tapi video kali ini dia bukan berkaitan dengan ubat-ubatan ataupun produk. Tapi saya nak share macam mana kalian semua boleh mendapatkan rambut yang sihat, lebat dan lebih menonjol dengan menggunakan cara tradisional ataupun dengan menggunakan herba. Okay, so selepas membaca banyak buku ulama-ulama terdahulu ya, seperti buku ini yang saya beli $2,000, okay, don't ask me. And buku ni, yang ini buku ni adalah buku Yunani, yang ini adalah buku ulama Islam, Ibn Sina, okay, yang ini buku ulama Yunani, Discorides. Kena kita nak dapatkan rambut yang sihat ni ataupun pengurangan rambut yang gugur ni menggunakan herba. So, ada tiga jenis bahan yang saya rasa macam semua orang kat Malaysia ni boleh dapat lah. Okay, which is bawang merah, bawang putih dengan aloe vera. Okay, first mengikut cara Imam Ibn Sina dalam buku dia. Okay, iaitu dia menggunakan bawang merah. Okay, firstly, kalian, anda semua kena ambil bawang merah dan perah air perahannya. Okay, pekat-pekat tu perah. And then, dah dapat perah tu, letak dekat kulit kepala yang rasa macam rambut tu gugur. And then, that's it. Senang, okay? Senang. Tapi, ada syarat-syarat dia, okay? Ada syarat-syarat dia. So, sebenarnya bawang merah ni, dia ada satu kandungan yang dinamakan allicin. Dia ada sulfur kat dalam tu. Dia punya sifat dia merangsang. So, tujuan kita letak bawang merah ni untuk merangsang salur darah dekat kulit kepala ni. Untuk dia kena dekat rambut kita. And then, rambut kita akan jadi kuat and then dapat tumbuh dengan lagi sihat, okay? Kena pastikan setiap kali kita letak dekat kulit kepala, jangan letak semua tau, sebab kita tahu bawang merah ni dia punya sifat dia sangat membuatkan kita menangis kan. So dia mungkin tak sesuai bagi orang yang ada allergy, okay? Tak sesuai. Pastikan kalian buat benda tu pada tempat yang panas, okay? Maksudnya, kena pastikan ada sumber haba dekat ni lah masa korang buat tu, okay? Dan bagi kena cahaya matahari 5 hingga 10 minit, okay? Kalau tak nak buat pada waktu tengah hari ke waktu-waktu siang ke, buat waktu malam, tapi kena ada sumber cahaya lah, macam api ke apa, bagi dia macam activate ataupun dia ni lah, dia punya bahan-bahan dalam bawang merah tu dia lagi macam tu. So membuatkan rambut lagi ni lah, lagi tumbuh dengan subur. Yang kedua adalah kena buat hari-hari selama 14 hari, okay? Sebab mengikut Imam Ibn Sina, cara ni insyaAllah dia boleh mendapatkan rambut yang tidak gugur dan rambut yang lebat dalam masa 14 hari. Dan ada juga kajian yang telah dilakukan oleh para saintis, tapi yang ni kajian lama yang dibuat pada tahun 2002. Dia menggunakan teknik yang sama juga. Dan patient ataupun subjek yang buat benda tu, dia mendapat rambut yang lebat ni dalam tempoh 15 hari. So macam samalah dengan apa yang Imam Ibn Sina tu cakap dalam buku dia. Setiap kali korang buat setiap hari tu, kena pastikan korang buat tu fresh. Maksudnya setiap hari kena perah bawang merah yang lain, okay? Tak boleh buat banyak-banyak simpan, benda tu tak akan menjadi, okay? Sebelum anda apply air bawang merah tu, pastikan rambut tu bersih 24 jam sebelum tu, tak boleh guna shampoo tau. Maksudnya hari pertama tu, dalam masa 24 jam sebelum tu, tak boleh guna shampoo ke wax ke pomade ke apa, semua jadah semua tak boleh guna, okay? Bagi rambut tu bare. Lepas tu bila dah apply air bawang merah tu kan, contoh tengah hari ni korang apply, and then nak bilas tu setengah jam ke sejam macam tu kan, bagi dia biar kat rambut. Nak bilas tu tak boleh bilas dengan air sabun, okay? Bilas dengan air paip, tak boleh ada campuran-campuran sabun, sebab benda tu akan efek kesan bawang merah tu. Okay, tu sahaja. Yang tidak allergi dengan air bawang merah, yang tidak mudah menangis, so anda boleh cuba teknik ni. InsyaAllah dalam masa 14 hari rambut anda semakin kuat, okay? InsyaAllah. Ni apa yang Imam Ibn Sina cakap dalam dia punya prosedur untuk merawat rambut yang gugur. Okay, tu satu. Satu lagi adalah kalau ikut falsafah
ahli falsafah herba Yunani ni, Dioscorides ni, Imam Lucina pun dia ada quotekan ayat Dioscorides ni dalam buku dia pasal aloe vera. So kalau untuk aloe vera ni, kalau ikut prosedur sebenar yang dilakukan pada zaman itu mengikut ahli herba Dioscorides ni, anda kena ambil aloe vera tu, kena campur dengan wine sebelum anda letak dekat rambut yang gugur tu ataupun kulit kepala. Tapi sebagai orang Islam, kita tidak dibenarkan ya untuk menggunakan wine ataupun arak dekat kepala sebab dia adalah najis. So, ambil sahaja gel aloe vera yang pure itu. Pastikan pure, okey? Letak sahaja kat rambut. Apply je dekat kawasan yang yang agak tidak ada rambut itu. InsyaAllah benda tu akan tubuh dengan bagus lah, okey? Okey. That's all yang saya nak share. Okay, so kenapa saya sebut bawang putih tadi, kan? Ada tiga bahan kan? Bawang putih tu tertinggal. Dia sama punya konsep dengan bawang merah, okay? Dia ada sulfur juga. Sulfur tu merangsang pertumbuhan rambut. It's up to you lah nak guna mana. Kalau rasa tak selesa dengan bawang merah yang kuat tu, boleh guna bawang putih. Herba is not macam ubat, okay? Try and error sahaja. InsyaAllah, kalau menjadi-jadi. Kalau tak menjadi, stop. Cuba kaedah lain, okay? So yeah, that is the thing yang saya nak share dalam video ni pasal rawatan herba untuk merawat rambut yang gugur. So if you like this kind of video, give me a thumbs up and thanks for watching. Bye.